Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Syukur alhamdulillah kita telah membuat pilihan terbaik di saat ini. Pilihan terbaiknya yaitu melaksanakan salat fardu secara berjamaah di masjid dan di awal waktu. Mudah-mudahan berikan inspirasi dan motivasi kepada kita untuk membuat pilihan-pilihan terbaik pula di hari-hari selanjutnya. Bapak Ibu yang berbahagia, setelah Rasulullah memulai dakwah jahran atau dakwah secara terbuka mulai dari akhir tahun ketiga kenabian, umat Islam mengalami tekanan yang luar biasa dari kaum Quraisy. Maka ada satu strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad waktu itu adalah memberikan kesempatan untuk hijrah kepada sebahagian umat Islam yang pada hijrah pertama dipilih sebuah negeri yang berada di dataran Afrika, negeri Habsyah namanya. Sekarang lebih kurang sekitar Sudan dan atau Ethiopia. Hijrah pertama itu dipimpin oleh Utsman bin Affan yang juga mendampingi beliau Ruqayyah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama beliau ada 14 lagi. Ada 12 orang laki-laki dan ada 4 orang perempuan lainnya. Di Habsyah mereka diterima dengan baik karena sebelumnya Nabi Muhammad pernah mengirim surat kepada Raja Habsyah. Mereka diperlakukan seperti rakyat Habsyah lainnya. Boleh berusaha apapun, boleh bersosialisasi, berinteraksi dengan masyarakat, dan mereka mendapatkan tempat yang seperti warga Habsyah lainnya. Cukup nyaman mereka tinggal di Habsyah. 3 bulan kemudian terdengar berita ke Habsyah bahwa seluruh orang Mekah telah memeluk agama Islam. Dari mana sumber berita ini? Tentu dari para provokator. Sebenarnya ada asal-usulnya. Setelah turunnya surah An-Najm, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat yang baru turun ini di hadapan para pemuka Quraisy. Mereka mendengar dan menyimak surah tersebut yang di dalamnya berisikan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Muhammad sebagai seorang manusia yang istimewa, bukan orang gila, bukan salah seorang di antara para penyair. Coba kita simak beberapa ayat surah An-Najm di antaranya, dan saya yakin sebahagian besar jamaah telah sering membaca dan menyimak ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa, demi bintang ketika terbenam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, kawanmu Muhammad ini tidaklah sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu anil hawa, ia tidak mengucapkan sesuatu sesuka hatinya. In huwa illa wahyu yuha, kecuali yang diucapkannya itu merupakan wahyu yang diterima dari Tuhannya. Begitulah kira-kira awal surah An-Najm. Sesampai pada ayat ke-62, ayat terakhir dari surah An-Najm, fasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah kalian semuanya kepada Allah dan sembahlah Allah. Secara serta-merta para pemuka Quraisy yang sejak tadi menyimak ayat ini tak bisa menahan diri kecuali bersujud, terpana dan terpesona oleh ungkapan dan untaian kalimat-kalimat sebelumnya. Begitu besarnya pengaruh pembacaan Al-Quran. Maka kalau kita bacakan di hadapan orang-orang beriman, itu bagus. Kita bacakan di hadapan orang-orang yang setengah beriman juga bagus. Bahkan dibacakan di hadapan orang kafir pun juga bagus. Abu Jahal waktu itu bersujud bersama para dedengkot Quraisy lainnya. Dilihat oleh banyak orang peristiwa ini dan dilaporkan ke sana kemari, hingga sampai berita ke Habsyah, Utsman mendengar berita ini, para pemuka Quraisy semuanya telah masuk Islam. Mereka pun pulang lagi ke Mekah. Ternyata sesampai di Mekah mereka tidak masuk Islam, hanya karena terpana dan terpesona oleh pembacaan ayat-ayat tersebut yang membuat mereka bersujud. Umat Islam kembali di
ditekan, dizalimi, disakiti dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW menyusun strategi baru untuk menghijrahkan kembali ke sana. Dalam riwayat yang dikutip oleh Safiur Rahman Al-Barakfuri dari beberapa sumber, ada yang menyebutkan sebanyak 102 orang, ada yang menyebutkan sebanyak 99 orang. Jadi kita ambil antara 99 hingga 102 orang. Kepergian yang kedua ini, hijrah yang kedua ini dipimpin oleh Ja'far bin Abdul Muttalib, paman beliau sendiri. Dibawalah semua rombongan sebanyak lebih kurang 100 orang ini ke Habsyah. Orang Quraisy tahu bahwa orang Islam akan berangkat secara besar-besaran ke Habsyah. Mereka mengutus dua dengkot kafir Quraisy waktu itu, yang dua-duanya nanti memeluk agama Islam setelah lama setelah ini. Yang pertama namanya Abdullah bin Abi Rabi'ah, dan yang kedua bernama Amru bin As. Dua orang ini dianggap sebagai orang yang sangat pandai di dalam bertutur kata, cukup bijak, gesit di dalam berkomunikasi. Maka dua orang ini pun pergi ke Habsyah untuk menemui Raja Najasy waktu itu. Dan di dalam pertemuan tersebut mereka berdua mengatakan bahwa hati-hati tuanku, ke negeri ini telah datang para penyusup dari Mekah. Mereka orang-orang jahat. Mereka menghina Tuhan. Mereka menghina Tuhan-Tuhan kami. Mereka meninggalkan agama yang diwariskan oleh nenek moyang kami. Dan negara kami di Mekah, negeri kami di Mekah saat ini tidak stabil karena mereka ini. Dan mereka sekarang pergi ke sini untuk menaburkan kekacauan, kegelisahan. Dua orang ini fasih sekali di dalam bertutur. Raja Najasy sedikit terpengaruh, tetapi meskipun demikian sebagai seorang raja, yang memanggil para pembantunya, memanggil para menteri untuk menyikapi laporan ini. Para menteri mengusulkan agar orang Islam ini dipanggil, minimal perwakilannya, ditanya apa yang mereka mau ke negeri ini. Ketika dipanggil itu, Ja'far menghadap. Saat ditanyakan kepada Ja'far, benarkah laporan yang disampaikan oleh saudara-saudara kalian ini, Amru bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah? Kemudian Ja'far memberikan respon bahwa semua itu bohong tuanku. Kami menerima agama baru dari keponakan dari saudara kami Muhammad. Itu benar. Tetapi agama itu tidak menghina siapapun. Tidak menimbulkan keonaran. Tidak menyebabkan pertikaian. Mereka saja yang menyiksa kami karena mereka tidak suka kepada ajaran agama yang benar ini. Lalu Raja Najasy bertanya kepada mereka, bagaimana ajaran agama tersebut? Ja'far pun memberikan penjelasan. Lebih kurang yang dijelaskan adalah bahwa agama ini memperkenalkan Tuhan adalah Allah, memerintahkan supaya kita beribadah hanya kepada Allah, pencipta alam raya, alam semesta ini. Dan kami dilarang untuk menduakan Allah dengan sesuatu yang lain, termasuk dengan Lata, Uzza, patung berhala sembahan orang-orang Quraisy itu. Raja Najasy kemudian menangis terharu mendengar dan menyimak apa yang disampaikan oleh Ja'far bin Abdul Muttalib tadi. Ternyata agama kalian ini sama dengan agama yang aku anut. Kalau begitu kalian silakan tinggal di negeriku sampai kapanpun. Silakan bekerja, silakan mencari rezeki dan silakan berinteraksi di negeri ini sesuka kalian, patuhi semua aturan yang berlaku di negeriku, kata Raja Najasy kepada Ja'far bin Abdul Muttalib. Amru bin As tentu saja kecewa karena laporannya ditolak mentah-mentah oleh Raja Najasy. Lalu malamnya ia bersumpah demi Lata dan Uzza, besok pagi aku akan datang kembali mempengaruhi raja itu supaya orang-orang Islam diusir dari negeri ini. Abdullah mengingatkan, wahai Amru bin As, bukankah mereka itu sebenarnya saudara-saudara kita? Ada yang satu kabilah dengan kita, ada yang berdekatan dan berhampiran tempat tinggal dengan kita. Bukankah kalau mereka diusir dari negeri ini, beban juga akan dirasakan oleh teman dan saudara-saudara kita tersebut? Amru bin As menjawab, tidak. Mereka mesti diusir dari sini agar kembali ke Mekah, agar mereka tidak menyebarkan agama yang menghina nenek moyang kita, yang menghina Tuhan-Tuhan kita di negeri ini. Lalu Amru bin As besoknya kembali meminta izin untuk bertemu dengan sang raja. Dan pertemuan yang kedua ini, raja sudah mulai mencoba membentengi diri dari pengaruh provokasi yang akan disampaikan oleh Amru bin As. Lalu kemudian Amru bin As mengatakan kepada raja bahwa, wahai tuanku, agama yang mereka bawa ini juga tak hanya menghina agama kami, tetapi juga menghina agama yang tuanku anut. Mereka tak memuja-muji Tuhan Nabi, mereka tidak memuja-muji Nabi Isa, Nabi yang
Anda yakini wahai tuanku, Raja Najas waktu itu sebagai penganut agama Nasrani atau agama Kristen. Tersentak juga Raja Najas dibuatnya. Lalu kembali ia memanggil Ja'far bin Abdul Muttalib. Ja'far tidak bisa berkomentar lebih panjang karena ini masalah sangat sensitif. Izinkanlah tuanku, aku membaca beberapa ayat Al-Quran dalam surah Maryam. Maka dibacalah beberapa ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah Maryam. Dan dengan harapan sebelum membaca ayat-ayat ini, Ja'far bin Abdul Muttalib berdoa sambil menangis, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada sang raja ini, berikan petunjuk dan kekuatan kepada kami. Ini masalah yang benar-benar sangat sensitif karena berkenaan dengan agama mereka. Lalu dibacalah beberapa ayat Al-Quran di dalam surah Maryam, diawali tentang kisah tentang Nabi Zakaria alaihi salam, lalu berlanjut dengan kisah Maryam. Yang di dalam kisah itu semuanya disimak kembali. Raja Najas mengucurkan air matanya, terharu menyimak bacaan-bacaan yang sangat indah tersebut. Dan saat itu pula Raja Najas menyatakan diri untuk memeluk agama Islam. Bapak Ibu berbahagia, Amr bin As akhirnya diusir dari Habsyah. Mereka pulang berdua dalam keadaan gagal. Dan nanti sesampai di Mekah, mereka dihujat, dicerca, dimaki, dicaci oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Bagaimana nasib umat Islam di Habsyah selanjutnya? Kita akan ikuti pada pertemuan berikutnya. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.